Oke, kembali lagi ke channel saya. Di video kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang atau mengkoneksikan ya USB atau flash disk ke TV LED agar kita bisa menonton gambar, mendengarkan MP3 ataupun menonton video ya yang sudah ada filenya di flash disk ini. Nah, yang pertama-tama teman-teman harus isi file di flash disk, mau MP3, gambar ataupun video. Oke, ini sudah saya isi. Lalu kita pasang USB-nya ya atau flash disk-nya di slot USB. Sini kita pasang. Oke. Oke, selanjutnya kita ambil remote ya. Kita pilih menu input ya. Kita ubah ke USB. Kita klik saja. Nah, ini sudah ada pilihan foto, musik ataupun film. Kita pilih salah satu, misalkan foto, kita klik. Ada folder, kita klik lagi. Nah, ini ada file yang sudah saya masukin ke flash disk. Nah, ini contohnya. Kita bisa buka. Enter saja. Ya, seperti itu. Lalu kita kembali. Kita cek yang untuk MP3-nya. Oke, kita pilih musik ya. Ini sudah ada beberapa musik. Sudah saya copy ke flash disk juga. Bisa langsung kita dengarkan. Ini contohnya saja, kita kembali lagi. Lalu yang terakhir, misalkan teman-teman mau nonton film ya atau video, nah klik film, kita enter lagi. Ini cuma ada satu, kita buka buat apa? Buat pengetesan saja. Ya, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Tutorialnya sederhana, teman-teman juga bisa coba di rumah. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman.